Oke, sebentar, kali ini kita berada di depan Stadion Kapten Iwan Dipta, di mana kemarin itu saya dapat masukan ataupun saran dari Semeton, karena tepat di depan ini banjirnya begitu gede banget di saat hujan. Di saat hujan itu airnya itu datang dari utara ya, datang dari utara. Utaranya itu dari sini Semeton, dari sini terus menuju, nanti saya lihatkan langsung ya, menuju sini dan ke sana. Nanti saya bakal dekatkan lagi dari mana dan sampai di mana saat perbaikannya itu Semeton. Oke, tetap pantengin RJI Casual Channel ini biar Semeton mendapat apa namanya berita-berita terupdate dari perbaikan stadion di luar ataupun di dalam Semeton. Seperti itu, jangan lupa like, comment, share dan subscribe Semeton. Nah, oke Semeton, kenapa ini diperbaiki? Dikarenakan setiap hujan itu di saluran airnya yang tepatnya dari sana ya, depan stadion itu menuju ke sini, biasanya sini banjir, banjir besar seperti match yang pertama ya, saat AFC yang kemarin itu banjirnya gede, jadi tidak enak untuk kita melakukan jalan kaki ya, udah pasti jadinya basah. Dan itu permasalahnya berada di ujung sana Semeton. Di ujung sana kemarin itu tempat air masuknya, lubangnya itu sangat kecil banget, dan sekarang dari Pemda Gianyar sendiri melalui PUPR Pemda Gianyar udah memperbaiki dengan memasang box culvert yang gede. Oke. Pak, silahkan lanjut, Pak. Nah, ini semata-mata untuk melancarkan ya, gorong-gorong untuk jalur airnya biar lebih lancar masuk ke sini. Jadi banjirnya tidak ada. Ini langsung ke ujung timur. Timur ada di pojok di sana, Semeton. Jadi di sana bakal diperbaiki jalur airnya biar langsung menuju ke timur lagi. Ke timur lagi, Pak ya. Di sana langsung ke kalinya ya. Oke, udah dipasang kemarin malam ya. Itu jalurnya sampai timur gitu, Ki. Ya, seperti itu, Semeton. Oh, belum dibongkar. Masih perbaikan. Terus yang jalur kesininya nanti langsung diperbaiki, Pak? Berarti yang ini dulu dinormalisasi, nanti ke sana juga. Ke dalam juga. Oh, seperti itu, Semeton. Ini dari bapak-bapak yang pekerjanya pun sudah mengetahui teknis kerjanya itu nanti sampai di mana aja yang bakal diperbaiki oleh Pemda Gianyar. Karena kemarin kan Semeton lihat sendiri ataupun tahu sendiri bahwa di luar ini masih banjir, istilahnya belum, kalau kita lihat jadinya kayak nggak beres ya. Di dalam udah diperbaiki, di luar masih ada banjir kayak gitu Semeton. Semoga hal-hal penting yang lain bisa diperhatikan kembali. Terima kasih Pak Bupati juga udah mendengar komen dari banyak Semeton dan juga kita sebagai pelaksana yang ada di Stadion Kapten Iwan Dipta ini. Pak.
Nah, oke, sebentar, kali ini di belakang kita ini lagi udah selesai sih sebenarnya. Kemarin proses untuk penanaman box culvertnya itu di mana yang tadi ya, yang saya tunjukkan kepada semeton itu awal permasalahannya kenapa sampai terjadi banjir di depan gate 3 ataupun depan playland semeton. Jadi di sana terlalu kecil tempat masuknya air, jadi sekarang diperbesar, dipakai box culvert gitu biar lebih deras, cepat masuk air. Nah, ini jalur airnya ini semeton berawal dari sebelah barat sana ya. Sebelah barat sana ini menuju ke jalur sini semeton. Oke, jalur ini, dan di jalur ini sudah diperbaiki. Tepat dari sini diperbesar lagi untuk membuang air yang ada di sebelah barat itu menuju ke timur. Timurnya itu tepat dari sini ya. Ini nanti lurus ke timur sana tuh, teman-teman. Di sana ada kali pembuangannya di sana biar tidak ada banjir lagi. Nah, ini tepat ya di depan kita ini. Ini dibuatkan bak kontrol dari sini. Sekarang udah dipasang box yang gede kayak gini, teman-teman. Jadi agar lebih bisa menampung air lebih gede di saat hujan deras maupun tidak deras, teman-teman. Tapi perlu keduk tuh masih tuh. Iya, tuh. Nah, oke, semeton, saya harap yang semeton yang lewat di selatan Stadion Kapten Yohan Dipta berhati-hati ya, karena di sini habis apa namanya? Penggalian jalur untuk pemasangan box culvert untuk jalur air di drainasenya yang di luar ini. Di sini ada agregat. Jadi biar enggak jatuh gitu, semeton, maksud saya kenapa harus hati-hati karena lagi ada proyek sampai sepanjang jalan yang di timur seperti yang video ya saya yang tadi. Jadi terima kasih ya semeton yang sudah mantau ataupun menyaksikan. Jangan lupa like, comment, share, subscribe untuk video ini. Terima kasih semeton, semoga sehat selalu dan dimurahkan rezekinya. Matur suksemo.